seru, nyaman, instagramable seru juga sih pak. Balik lagi dong besok. Balik sama keluarga. Sama keluarga ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jalan Plesiran. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia. Nah, ini suasana pagi menjelang siang pada hari Jumat. Kami berencana menuju ke Sentul Selatan. Perjalanan kami mulai dari Tol Kebun Jeruk menuju gerbang Tol Tomang. Kemudian kami mengikuti petunjuk papan arah yang menuju ke Semanggi Cawang Cikampek yang berada di sebelah kanan. Deretan gedung tinggi di sepanjang tol Grogol Cawang memberikan pemandangan dengan gedung menjulang tinggi dengan suasana perkotaan yang sibuk namun dinamis. Nah, sahabat Jalan Plesiran, kita telah melewati patung Pancoran. Berarti saya akan mengambil posisi kiri dari kendaraan kami yang menuju ke arah Jatinegara, Tanjung Priok, Jagorawi. Sekarang saya sudah berada di Tol Jagorawi dan akan keluar di pintu Tol Sentul Selatan. Ya, sekarang sudah pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan kami sekarang berada di kawasan Sentul City. Kami akan sholat Jumat dan mampir di Masjid Tazkiyah yang memang berada di kawasan Sentul City ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Jalan Plesiran. Setelah melaksanakan sholat Jumat, perjalanan akan kami lanjutkan menuju Bojongkoneng. Ya, ini adalah kondisi jalan yang berada di Bojongkoneng. Kadang di beberapa titik ada jalan yang kurang bagus dan juga kadang kita harus menepi jika bertemu dengan kendaraan lain karena memang jalannya ada yang menyempit. Ya, sekarang kita sudah sampai di Pila Aman di sini dengan suara terdengar musik bernuansa Bali yang telah menyambut kedatangan kita ini. Selamat siang, Pak. Sebelumnya kita ada tiket masuknya, Pak, Rp50.000. Dan nanti tiketnya bisa untuk potongan makanan. Kalau misalnya tidak mesen makan, bisa ditukar minuman, satu tiket, satu minuman. Sahabat Jalan Plesiran, hujan nih ternyata nih kita di sini.
santai video ini nih. Jangan sendirian kali. Oh, ini tahun. Hasilnya enggak tahu. Tahun nih. Dia udah dari sampok tadi. Gimana nih? Gimana? Tadi kan itu parahnya tuh ini. Jadi kita naik kereta ke atas, ke parang enggak apa-apa sih. Kita surut. Kita apa? Bundar kita bundar. Ah, kita bundar. Oke, apa? Lingkar. Lingkar begini. Ya, lingkar. Gitu. Putar sini, putar. Coba. Wei. Oh, ini. Lah, apa lah? Ya, ke atas. Satu, dua, tiga. Ayo. Oh, gitu. Oh, ya, ini. Ikuti, nanti yang ikutin. Ayo. Ayo, ini. Awas, ini. Nanti kita tutup ya. Tunggu. Ini kita lagi rehat sore-sore gini. Ini sekarang pukul 5 lewat 35 menit. Kita masih di Villa Aman di sini. Enak nih, tuh. Mau lanjut Bandung ya? Mau lanjut Bandung, ya kita mau lanjut Bandung. Bandung nggak jadi. Jadi, lanjut deh. Lanjut Bandung, ya. Mau lanjut Pak. Ini Singapura nggak ada apa-apa ini. Iya, Singapura nggak ada apa-apa ini. Jadi kan. Alami Pak, mantap Pak, mantap. Bang, gimana Bang? Mantap Pak. Balik lagi dong besok. Balik. Balik sama keluarga. Sama keluarga. Ya. Keren Sep. Mantap. Hah? Enak di sini kan Sep sama Singapura. Sama kan jauh beda. Dingin. Sama dingin di sini. Mantap. 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 Seru, nyaman. Sama mebel juga sih Pak. Iya dong, dapat teman baru juga. Nih, kita lihat nih, ini sibuk nih. Jim. Iya Pak. Apa lagi? Buat lagi gathering Jim. Iya, lagi cari buat biayanya ini. Mantap lah, pokoknya. Kayaknya milik Jim. Ini kayaknya ya. Iya, seolah-olah. Yang lainnya pada pulang, kita betah. Gimana Pak? Woi mantap nih, ada dapet dinginnya, ada gunungnya juga tuh. Gitu ya. Sampai jalan pesiran nih, komentar-komentar dari bis lain yang kebetulan pada hari ini berulang tahun ya 24. Ini memang tempat ini nih asik banget nih kita buat rehat. Ini tadi kita setelah sholat Jumat kita langsung ke sini, kita makan siang sampai sore ini, sampai bahkan ini maghrib ya.